Oke, selama aku jumpa kembali kawan kawan ngoprek dengan channel ngoprek. Intinya karena gini kawan, karena ada beberapa subscriber saya yang minta upah dari HDU. HD 250 ya kalau nggak salah. Kebetulan antena ini sudah saya dapatkan, antena HD25U. Tadi sudah saya coba juga kondisinya seperti apa, nanti akan saya share kondisinya. Sebelumnya kita coba dulu share ukurannya, biar teman-teman ataupun penghobi ngoprek bisa memodif ataupun mau bikin antena ini. Saya akan share ukurannya seperti apa, karena antena HD25U ini banyak sekali yang review, banyak sekali yang merekomendasikan ya kawan-kawan, yang menganggap antena ini bagus gitu. Hanya saya penasaran sebagus apa sih antena ini gitu kan. Akhirnya saya dapat juga antena ini. Kita coba review secara fisik dulu nih. Antena ini ada satu boom tengah kawan. Sebetulnya ini tiga boom. Ini sebetulnya boom, cuma dipasangnya pakai C. Jadi bisa terbawa. Sebetulnya ini tiga boom, jajar gitu. Untuk C direktor. posisi direktornya ada tiga. Ada tiga ukuran kawan. 1, 2, 3 ini beda. Terus ini yang di sini juga beda ukurannya. Udah kayaknya itu aja yang beda. Ada tiga yang di depan sama di belakang. Sebetulnya yang atas dan bawah ini beda. Kita ukur nih kawan untuk driver ya, untuk direktor. Direktor pertama ukurannya cm. Jadi ini coba catat kawan-kawan, 1, 2, 3 ini, ketiga ini ukurannya 17 cm. Jarak dari 1 ke 2 4,3 cm. Dari 2 ke 3, 1 ke 2 4,3 ya. Dari 2 ke 3 sama 4,7. Di sini 4,3, di sini 4,7. Jarak ininya panjangnya 17 cm, sama 17 cm yang ketiga ini 17 cm. Nah ini yang keempat itu 16 cm. Ini 16 cm nih, 16 cm. Jaraknya dari tengah ya 5 cm. Ini 5 cm, 4,3, 4,7, 5 cm, 5,2. Ini ke sini 5,2, yang ke 5,2. 5,2. Ini masih 16. Ini masih 16. Catat teman-teman. 1 2 3 4 5 6. 6 ke 7. 6 ke 7 itu 5,7. Ini 5,7. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ke 6, 5,7, 6 ke 7, catat ya kawan-kawan, 6 cm, 6 ke 7, 6 cm, 7 ke 8, 7 ke 8, 6,5 cm, 7 ke 8, 6,5 cm, 8 ke 9, 6,8 cm, 6,8 cm,
9 ke 10 7,5 7,5 10 ke 11 7,8 7,8 11 ke 12 8,5 11 ya 11 ke 12 8,5 12 12 ke 13 9 cm 13 ke 14 9,5 14 ke 15 10,2 14 ya tadi 14 ke 15 11 15 ke 16 16 ya. Ya pokoknya disusun aja, disusun ukuran-ukuran tadi yang saya bilang. 12 cm, terus selanjutnya yang paling akhir 11 cm, ini 12, yang kedua terakhir ini 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, semua 18 elemen. Untuk direktor yang atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, atas bawah 6 6 cm, ukurannya ukurannya 8. Ini 8 cm. Nah, bagi kawan-kawan yang akan meniru antena ini, nanti dicatat dari hasil yang saya ukur. Nah, ini hampir sejajar. Untuk atas bawah, delta atas bawah bedanya 1 cm. Jarak dari ini, dari direktor yang bawah ke atas itu 1 cm. 1 cm ada di 1, 2, 3, 4, 5. Setelah direktor kelima baru ada direktor atas bawah. 5, 6, 7, 8. Setelah ini yang setelah ke-8 direktur atas bawah. 9, 10, 11 ini setelah 11 direktur atas bawah. 12, 13 setelah 13. 14, 15 setelah 15. 16, 17 setelah 17. Dicatat saja kawan-kawan ya. Terus kita beranjak ke driver, direktor. Setelah direktor kita ke driver. Driver ini lihat, driver depan belakang itu beda ukurannya. Driver yang pendek itu ini kurang panjang udah. 32. Ini 32 cm. Yang ini 32, 37. Jaraknya kalau nggak salah 5 cm. Jaraknya 5 cm. Jaraknya 5 cm, 32, 37 cm. Terus jarak dari driver ke direktor pertama 6,5. Ini 6,5. 6,5. Terus ini karena tahanan dalam si drivernya 300 ohm. Di sini ada Damilon, Damilon 41. Ini pakai Damilon ya, kawan-kawan. Bukan Damilon. Balun. Ini pakai balun 41. Balun 41. Balan, anus balan 41 dari tahanan 300 ohm ke 75 ohm kabel koaksial. Setelah itu kita berangkat ke reflektor. Reflektor kalau nggak salah 37. Reflektornya 34. Reflektor 34 sama semua.
1, 2, 3 atas bawah. Reflektor sama. Reflektor sama atas bawah. 3 tipis jaraknya. Jarak dari boom ke reflektor pertama. Boom atas ya, reflektor pertama itu jaraknya boom tengah aja ya. Saya bilang boom tengah bukan boom atas. Jaraknya 5 cm kawan. Ini dari boom tengah ke pertama 5 cm, ke yang kedua atas, dari pertama ke kedua atas 3,4 cm, dari kedua ketiga jaraknya 5,6. Terus sekarang satu ke bawah, jaraknya ada reflektor satu ke bawah tadi sama 5 cm, ini 3,2, yang kedua, dua ketiga itu 5,5. Nah, nanti tinggal diatur kemiringan aja lah, kemiringan kalau teman-teman mau bikin diatur kemiringan, karena ini enggak fix harus miring seperti ini ya. Cari nanti kemiringan ini, cari sinyal yang paling bagus diterima di channel berapa kawan-kawan. Itu nanti kalau kawan-kawan memang ada yang perlu direvisi atau misalkan ada masukan, silahkan tulis di komentar ya, karena saya ngedadak nih ngumpul ini dan ini mau buru-buru dipasang untuk kawan. Nah, terus selanjutnya untuk breaker antena ini harusnya di tengah ya. Nah, kalau saya pasang breaker nanti biasanya ditimbang dulu seperti ini, berarti breakernya harusnya di sini nih biar tidak ada beban di ujung ataupun di pangkal, tidak terlalu berat bebannya. Ini kondisi seperti ini biar awet aja kalau misalkan berat ke ujung atau ke pangkal, nanti ada salah satu antena yang memang memiliki beban yang besar. Mungkin seperti itu untuk ukurannya sementara kawan-kawan. Boomnya 2x2 ya, boomnya 2x2. Ini udah saya coba kawan-kawan, antena ini bisa coba. Tadi saya coba karena memang tahu sendiri, mungkin di kawan-kawan udah pernah lihat channel-channel sebelumnya, kondisi tanah, kontur tanah di saya itu seperti apa, jarak ke rumahnya seperti apa, mungkin kawan-kawan udah pernah lihat di video-video sebelumnya. Memang sangat sulit. Ini pakai antena HD25U ini juga, yang menurut rekan-rekan lain di forum YouTube atau dimanapun reviewnya sangat bagus. Ternyata dipasang di daerah saya nggak begitu sesuai dengan yang diharapkan. Jarak 106 km daerah Banyumas, Purwokerto, saya cuma dapat TPRI di channel 31 MPEG, udah cuma dapat itu aja kawan-kawan. Untuk analog lumayan bagus, sama hasilnya dengan antena-antena yang sebelumnya yang kita buat, yang para kualitas simetris, yang 5 boom, yang 3 boom juga sama hasilnya. Cuman ini di antara ketiga antena yang saya buat, yang asimetris, terus yang 3 boom, 5 boom, ini masih di bawahnya antena yang saya buat. Karena secara fisik itu memang ini lebih kecil ya. Ini rekomendasi kalau memang di kawan-kawan nggak terlalu sulit sinyal, saya rekomendasi seperti ini. Memang dibandingin antena yang lain itu lebih bagus. Cuman kalau dibuat beda saya nggak rekomend. Karena hasilnya ini saya bandingkan hasilnya sama dengan Big One yang udah pernah saya bikin. Big One yang udah pernah saya bikin hasilnya sama dengan HD 25. Jadi ya antena rekomendasi lah kalau kawan-kawan mau bikin, mau beli ya, di antara antena-antena yang lain. Cuman kalau memang beratnya sulit, jangan beli ini. Coba cari antena yang lebih kontrolnya lebih besar, gainnya lebih besar. Yang saya pakai
booster Mas Pro, booster Daimaru yang walaupun murahan tapi dia ori. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan yang saya paparkan, yang saya narasikan bisa berguna buat kawan-kawan, buat yang pencari sinyal, yang memiliki daerah minim sinyal yang senasib dengan saya, mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi kawan-kawan. Demikian kawan-kawan, selamat siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.